boleh. Sepedanya ini harus taruh dulu. Kalau enggak titipin di penitipan sepeda sebelah. Hilangnya turunan ini. Sepeda turunan. Turunan. Turunan siapa nih? Pak Muke. Atau gini. Sepurnya saya gonceng. Ah, kalau sepurnya kamu gonceng, kondektornya saya gimana? Itu mah repot. Lah iya. Enggak boleh. Atau gini aja. Sama berdua keluar. Aku yang jaga ini sama ini. Sudah tanggung 2 bulan jadi. Pokoknya nggak boleh nih sepeda ini, nggak boleh dibawa nih. Mas, kalau teman saya sabar boleh mas. Tapi lihat saya mas, saya nggak bisa sabar mas. Anda dari tadi kok... Anda dari tadi kok memaksa peraturan di sini. Nggak boleh sepeda naik kereta api. Lah ya nggak boleh kalau... Namanya siapa? Silo. Namanya? Silo. Silo dibawa, Silo. 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 Saya nggak boleh dari sana. Nggak boleh. Kalau naik kereta sendiri. Sendiri. Sendirian. Loh, yang nyopir siapa? Masinis. Ada masinis. Goblok. Yang nyopir siapa? Goblok. Hei, goblok on. Tadi yang kan ngomong. Iya. Kalau naik kereta api harus sendiri. Sendiri. Nanti saya nyopir siapa? Orang saya naik. Keren banget. Kasih lo. Apa Pak Nusur enggak temenan kok enggak temenan. Kamu Bapak Silo, enggak boleh bawa ini. Bapak Silo maaf, semua ada peraturan, Pak. Gerbong manusia adalah untuk manusia. Udah enggak apa-apa biasa aja enggak apa-apa lah aku. Enggak boleh dibawa itu. Gerbong barang untuk barang, Pak. Enggak boleh, Pak. Duh, kalau saya naik sepur. Hah? Naik sepur, naik kereta. Sepedaku. Siapa yang menemani? Sepeda dititipkan. Padahal diriku tidak pernah pisah sama dirinya. Oke, kita urus. Sepeda ini turunan. Turunan. Tanjakannya? Maklus. Pokoknya gini aja, kalau enggak sepedanya dijual dulu atau dititipkan di penitipan. Atau gini. Ini punya nama ini. Atau gini toh. Ini Silo namanya. Salah Silo. Oh, Silo 1, Silo 2. Homonim. Kamu. Mas, Bapak Silo mohon maaf. Tidak boleh, Bapak. Bapak mau ke Nganjuk. Bapak loh, sudah beli saya tiket. Sendiri. Loh. Bapak enggak ikut. Saya sendiri. Sama ini. Aya. Saudara Silo mau ke Nganjuk. Sampai menjelamin. Tadi katanya hari kok malah suruh ngajak saudara saya. Aku mati. Kamu. Kamu Silo. Gini. Mau ke Nganjuk? Saya ini saya. Ini saya. Ini kamu. Kamu. Ya. Kalau naik kereta enggak boleh bawa sepeda. Enggak boleh. Titik. Peraturan. Ada komanya enggak? Enggak ada. Malah buat dikasih koma. Maling. Enggak boleh, Pak. Sepedanya taruh ini jangan. Atau gini, Pak. Kita segala sesuatu itu persoalan pasti ada solusinya. Nah. Saya kasih solusi. Semua yang terjadi itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Saya kasih solusi apa? Ya apa? Solusi kok. Saya kasih solusi yang bagus. Anda terlanjur beli tiket, sedangkan naik kereta enggak boleh. Sementara Anda perlu Nganjuk. Ini tiket biarlah ditaruh di sana. Atau gini. Saya ke sini beli tiket untuk naik pesawat anu kereta api kok. Express. Ya ini kereta api ekspres namanya. Enggak jadi nih aku beli kereta api. Nah, ini ya kereta api ekspres. Yang punya jas. Oh, kamu beli naik kereta api yang jas. Duit. Oh, keliru kalau gitu. Oh, keliru. Kalau di sini duit jas. Oh, kebalik. keliru. Suara kereta api itu sebenarnya adalah mengingatkan pada kita loh, Pak. Loh, iya. Ojo jajan. Enggak kereta api ini suaranya tutut. Gimana? Masa? Naik kereta api. Tutut. Iya. Saya mau naik. Ini aja udah ada. Pak Silo jangan naik kereta. Enggak boleh. Ke Nganjuk naik sepeda. Naik sepeda. Ini nanti sudah transit di sana. Ini. Kasihin petugas tiket di Nganjuk. Nah, enak. Iya. Ya. Anda keluar dari stasiun, Pak, ini tiketnya. Ya. Aku gak tega. Gak tega. Sepurnya siapa yang naikin? Kamu harus pikir. Apa masuk akal? Ya. Kalau saya naik kereta ini. Naik sepeda. Enggak masalah. Gitu loh. Enggak boleh, pokoknya enggak boleh. Nanti saya dimarahi atasan saya. Tapi harus boleh. Apa dong beli ya? Ya terserah Bapak beli. Terserah Bapak beli ya. Apa perlu ini stasiun saya beli? Woi.
Gak bisa, ini punya negara. Terkenal ini. Siapa? Siapa? Tanya, siapa? Apa orang tuanya pejabat di desa? Orang tuanya Bang Olo. Tahu, kenal Bang Olo? Gak tahu saya. Kenal Bang Olo? Gak kenal. Oh, selamat siang Pak. Nah ini kali ini kan penumpang. Selamat siang Dek. Selamat siang Bapak. Bang Olo. Stasiun ini. Stasiun Pak. Bukan gerdu. Bukan gerdu ini. Mau kemana Pak? Tolong. Jangan di dekat ini. Nanti akhirnya akan jauh Pak. Tolong. Jangan diganggu ini. Ya terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya taruh sini hilang ini. Macam-macam sampean. Tuh. Mau pergi kemana Pak? Mau pergi kemana? Mau ke Jakarta. Oh, Jakarta. Apa ini Pak, Jakarta Pak? Maling. Orang lain ke Jakarta bisnis apa-apa kok. Orang pulang ke rumahnya sendiri ditanya ngapain di Jakarta. Oh, rumahnya di Jakarta. Ini apa ini? Aduh. Oh, di sini juga menyediakan tempat titipan sepeda juga? Enggak, ini lo mau ke Nganjuk. Enggak boleh ini. Siapa ini? Silo. Masa orang gitu naik kereta yang eksekutif? Gak, dia yang itu Pak. Yang apa? Yang paling kereta paling baru. Oh. Gaya baru. Gaya baru. Jangan menghina Pak. Lu saja tidak menghina. Apa perlu ini saya jual? Pegawai Pak. Pegawai. Sudah punya tiket? Eh? Belum Nek. Mau kemana? Budek sampean. Ke Jakarta. Bilang di Jakarta masih tanya. Naik mau naik kereta apa? Eksekutif. Kereta eksekutif sudah berangkat. Dah. Sampean jangan ngaco, saya belum tanya sampean itu penjaga loket. Saya kondektur. Kondektur? Iya. Kondektur kok enggak ikut keretanya sampean? Keretanya tadi sudah berhenti di situ. Terus saya naik itu Argo Bromo. Sampean. Saya. Tapi kan bukan kondekturnya eksekutif. Iya, tapi kan saya tahu kereta eksekutif sudah jalan. Sampean tahu? Tahu, enggak ada eksekutif sudah. Mestinya sampean itu bilang kalau saya mau naik, suruh berhenti dulu. Masa kereta suruh nunggu? Halo? Halo? Ya, halo? Saya ngomong yang jawab situ. Halo? 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 Siapa namanya, Dek? Bulan. Bulan? Iya. Saya lebih kerasan di sini, enggak usah naik kereta. Nah, terus yang di Jakarta gimana? Hah? Biar yang di Jakarta. Halo Bulan. Halo. Yang telepon ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apa kabar, Dek? Enggak usah dibantu. Oh. Sampian saja saya bantu. Sampian kore. Mau bantu Mbak Ulan ini jadi apa? Lah daripada dia bantu saya orang kaya. Kamu jangan pegang baju ini mahal ini. Oh. Orang kaya ini kalau dipegang dan serut meleset ini. Coba pegang. No. Kamu bisa aja tuh. No. Coba lagi Dek. Oh. Coba kamu pegang Dek. Nah. Kalau pegang satu kali aja. Pegang apa? Pegang seperti tadi. No. Jangan ini sama kamu mahal ini. Saya kamu. Halo Dek Bulan. Halo. Saya enggak usah naik kereta jeneng deh. Iki anake sapa, Dek? Meni ya. Aduh, ganteng. Takin tun kita. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya enggak usah ngomong. Iya, iya, Pak. Maaf, Pak. Saya mau ke Jakarta, Dek. Oh, iya. Ya sudah, iya. Ke Jakarta jalan aja. Ya udah ke Jakarta sana. Ngapain di situ? Jakarta jalan gendongan gimana? Jakarta jalan. Saya itu mau ke Jakarta beli tiket. Berapa orang, Pak? Saya? Iya. Enaknya berapa orang ya? Satu RT aja semua. Satu RT. Ya, kamu ikut apa? Saya mau gini aja. Enggak usah naik kereta api. Ojek saya antar. Ini mau naik ojek ke Jakarta? Ini belum sampai ke Jakarta. Naik ini ke Jakarta. Jakarta enggak jauh sama saya tanya, kamu mau kemana tujuan? Nganjuk. Naik ini kan enak kamu. Ada apa gonceng saya ke Jakarta? Nganjuk aja ndak sanggup Jakarta. Ngomong berentas-berentus. Enak daripada berentas-berentas. Mendingan lihat ini menus. Efek apa berentusnya tuh?
Pundusi. Gini deh Ulan ya. Iya, gimana Pak? Gimana kalau namamu diganti tahun saja? Daripada Ulan diganti tahun gimana? Enak tahun dimangan di Ulan. Maaf ya, jadi enggak boleh naik. Enggak bisa. Boleh naik dulu, mau kemana kamu? Bentar, saya mau pulang cuma. Jangan dulu, di sini saja. Bentar, penting Pak. Enggak usah pulang. Saya seneng ada kamu. Penting Pak dulu. Penting loh. Hei, kamu. Makanya. Saya enggak terus. Ya sudah, bawa. Bawa dek, bawa dong. Nggak, bawa aja dek. Oh bong. Nggak, saya dapat ini saja. Saya lumayan ini harganya mahal ini. Dek, sampun monggo terus akan. Begini ya dek ya. Ya. Saya itu sebetulnya saya sudah beli tiket. Lah iya, Bapak naik eksekutif. Iya. Nggak ada eksekutifnya sudah jalan Pak. Saya beli tiket sudah apa belum ya? Saya sudah telpon, saya mau naik eksekutif. Ya kalau tidak ada eksekutif, yang legislatif ada. Ada yang yudikatif mau. Legislatif? Ini kereta kok jadi anggota DPR? Kok yang pakai tip-tip gitu sudah? Ini Bapak ini pelukis ya? Duh, kok? Iya. Kayak Pak Tino Sidin. Iya. Pak Tino Sidin, almarhum, sudah mati tadi. Bukan. Bapak sudah mati? Omat. Coba dilihat yang jelas. Kamu tuh coba saya kasih pinjam kacamata, dilihat dulu. Masa saya brodin. Dino Sidin, Dino Sidin brodin. Siapa Dino Sidin itu? Oh, dia lagi yang dicari di Bogor. Siapa? Inilah tebar katarak itu. Antara. Sampai enggak kelihatan pakai ini dia.